Adikku nelpon. Udah lama. Halo? Ada apa, Dek? Oh. Udah dapat jodoh kamu? Yakin? Serius? Wah, wow. Udah kenal lama belum? Hah? Baru seminggu? Wah, nekat kamu tuh. Wah, mbok ya diundur-undur dulu. Oh, selak tua ya. Ya wes, nek kamu udah mantep. Tanggal berapa jadinya? Oh, iya. Lah itu calonmu itu namanya siapa toh? Oh, Lestari panggilannya? Tari. Oh, iya. Ya wes. Nanti tak kasih bantuan apa kayak gitu. Nanti ketemune tanggal berapa? Untuk rapatnya itu. Oh, berarti nanti acaranya tanggal 20. Ya. Oke. Yuk. adekku kok ya mau nikahi tanggalnya kok pas tengah-tengah meh tuwa iki. Baik. Wah. Ngopi-ngopi dulu. Sambil makan snack. Wah, adekku yuk. Umurnya 35, agak nikah. Wih, ketuan. Calonnya namanya Lestari. Adikku ngatno naini.
Nah, itu istrinya nanti kalau manggil tuh jadi jengat, no. Wah, ya sekarang udah jodoh, gimana lagi? Nyumbang apa ya mau kebacot ngomong ya? Oh, nyumbang SDM, manpower. Wah, nah, ini anak-anak kos perlu dikerahkan ini. Wah, sip. Yes. Tapi anak-anak ngoski nget-ngetan ya. Dong-dongan semangat, dong-dongan enggak. Wah, perlu nanya dulu nih. Ah, coba tak datengin. Lagi pada ngapain itu? Eh, Cuk. Ya? Kamu lagi ngapain? Aku sedang menghangatkan gorengan, Pak. Pakai apa? Ini aku kempit. Wah, nanti rasanya beda, Cuk. Tak apa, yang penting hangat, Pak. Bapak mau? Enggak. Aku ambilkan di ketiaku yang satunya. Enggak, ini Bapak tadi habis makan snack. Oh, menghangatkan snack, Bapak? Bukan. Ya, roti itu. Eh, yang lain mana? Loh, di kamarnya mungkin, Pak. Pada enggak kuliah apa, Cuk? Tadi sih. Ah. Loh. Kenapa, Cuk? Menduanya rasanya tak enak, Pak. Lah iya, wong kamu kempet, kok. Udah berapa jam ngempetnya tadi? Dari semalam. Wow, mabuk keringet, toh, ya. Tapi hangat, Pak. Tapi rasanya tak enak pula, nih. Ini aku ada penting, Cuk. Penting sekali, Cuk. Aku akan membukakan pintu untuk Bapak, ya. Iya. Yang lain tolong dipanggilkan rapat ke sini, rapat. Kapan, Pak? Sekarang. Oh, berarti Bapak nunggu di mana? Di sinilah. Oh, iya. Eh, Bapak, aku panggilkan dulu teman-teman, Bapak tunggu sini, Pak, ya. Oh, iya. Gorengannya jangan dimakan, loh, Pak. Enggak. Kok lihat kamarku, Pak? Mau ambil gorengan? Enggak, itu kok. Kayak gorengan warnanya udah berubah, ya, Cuk? Itu karena dihangatkan. Oh, iya. Titip ya, Pak? Ya. What? Hei, kau sidang apa? Sibuk. Kau dicari Pak Kos. Suruh nanti aja. Ini aku nanggung ya. Kau lagi apa? Bantuin belajar Dharma Mas Silvi. Ngerjain PR. Susah ya, matematika. Pak Kos. Ya? Si Parwoto tuh sidang sibuk, Pak. Oh, terus gimana ya, Cuk, ya? Sebenarnya aku akan ke kamarnya Bram dulu, Pak. Oh ya. Tak usah melihat ke kamarku, Pak. Kok pingin menduan? Wah, aku tuh mau cari tempat duduk. Enggak ada tempat duduk sini. Tak ada, itu langsung kasur. Wah, aku tak di anu aja depan pintu. Jongkok. Ya duduklah. Tak usah menghadap ke dalam. Duduk menghadap ke luar, Pak. Atau aku bawa saja menduannya, Pak. Enggak. Aku duduk sini aja lah. Sana. Panggil Bram. Ya, sebentar, Pak. Bram? Apa? Kau sidang apa? Lagi ngangetin pizza. Kau kempit juga begitu? Enggak dong, udah canggih. Loh, pakai apa? Disetrika. Kamu mau disetrika juga? Jangan. Gorenganmu mau disetrika juga? Nanti Bilti bisa berlapis-lapis begitu? Bisa. Nanti bisa menjadi sandwich? Yoi. Kalau begitu aku sekalian ya. Ya, aku tunggu ya. Iya. Gimana, Cuk? Bentar. Kasih jalan. Awas. Awas. Pijet, Cuk. Ini menduan, tahu susur, semangka, donat, pisang, tape, soto, risoles, wajik, gula jawa. Sebenarnya masuk. Ini bawa bapak mau kemana, Cuk? Bram, masuk aja. Ini Bram. Ah, banyak amat. Ya, supaya jadi satu begitu, jadi sandwich. Satu-satu, Cuk. Ntar rasanya gak enak. Maksudnya supaya ada tempe aroma semangka begitu. Bisa aja. Itu yang gorengan-gorengan dulu. Ya. Oh, taruh di meja. Oh, ini sini. Mumpung panas nih setrikanya. Ah. Kenapa? Dikira setrika. Hati.
Nah, nanti yang soto terakhir. Oh iya. Nah, nanti setrikanya dicelupin ke soto. Oh, supaya panas begitu. Iya. Nah, ini jadi aku sendirikan dulu. Nah, yang gorengan dulu. Oh, ya ini 1 2 3 1. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Nah. Sudah Bram disetrika, Bram? Ya, ya, ya. Bisa kau sudah? Udah. Hei, Cuk. Lama banget sih, Cuk. Sebentar, Pak. Sedang menghangatkan makanan. Emang Pak Kos ngapain sih? Tadi meminta kita untuk mengikuti sebuah rapat begitu. Rapat apa? Tak tahu lah. Pak Kos suka takjilnya seperti itu. Jangan-jangan Kos mau naik lagi nih. Jangan-jangan kos kita naik jadi 1 juta sebulan. Jangan, Bram. Terus berapa? Ya, lebih baik naik itu 2.000 begitu. Berarti 502.000. Iya. Itu kan tidak begitu berat untuk kita. Iya juga sih. Tadi aku mengambil Pak Woto untuk rapat itu, tapi dia sedang sibuk tadi. Nyetrika Dharma Mas Silvi? Bukan. Sedang mengajari mereka mengerjakan PR begitu. Oh, PR jadi, apa? Matematika. Tuh, jangan-jangan Pak Kos udah diskusi duluan sama Dharma Mas Silvi soal kenaikan harga. Mungkin si Dharma Mas Silvi udah hitung-hitungan tuh. Lagi bahas itu. Sebenarnya terkadang aku agak memikirkan loh, Bram. Ayam mengerjakan PR matematika. Itu kamu klase. Sebenarnya mereka gak ngerjain PR, Cuk. Tapi ngitung kenaikan harga kos. Ini pada waktu ada dibalik semua ini. Bisa jadi. Mungkin Dharma Mas Silvi itu antek-anteknya Pak Kos. Bagaimana kalau kita gerebek pada waktu sekarang? Tapi Pak Kosnya ada? Ya, kita pura-pura tak melihatnya. Oh, ayo, ayo. Biar terbuka semuanya. Kedoknya selama ini. Betul. Kau punya rombi? Ada. Yang army look begitu? Ada. Baiklah, aku pinjam ya. Ya. Aku pakai apa? Kau pakai pakai spray saja. Hah? Sebagai klebet begitu. Oh, iya. Tapi mukanya kelihatan. Oh iya. Pakai sarung aja. Oh, jadi kita memacak sebagai ninja begitu. Nah, itu kan aku ada tuh. Kau pakai ini. Nih. Nah, nih, iya. Pakai celana renangku nih. Nah, ini kan buat matanya nih. Nah, pakai. Nah, seperti ini Bram ya. Iya. Kayak Spider-Man, Cuk. Aku menepuk mama aku dulu. Gak usah. Oh, langsung beraksi saja begitu. Iya, keburu nanti para waktunya pergi. Kok tidak memakai topeng? Pakai enggak ya? Pakai topeng ini, Bram. Meskipun dari plastik tapi seperti Iron Man. Nanti enggak bisa nafas. Oh iya. Kok udah ini aja pakai sarung aja ya. Kok di belakangmu saja? Pakai sarung ini. Oh iya. Kayak ninja juga. Oh, bisa sama kita. Iya. Nanti kalau kita enggak bisa membedakan antara kau dan aku? Kan suaranya kedengeran. Nih. Nah, udah kan? Oh iya. Nah. Aku siapa? Itu kamu atau aku? Ini aku. Oh, berarti ini aku ya? Ya. Kok kita sama aku semua? Nah, berarti pakai nama aja, Cuk. Aku Bram saja begitu. Aku Icu. Yeah. Hai, Cuk. Hai, Bram. Ayo, kita ke kamarnya Marwoto. Iya. Itu pada ngapain itu? Pakai seragam ninja. Seragam ninja kok kotak-kotak. Cuk, Bram. Bram, kita dipanggil. Ah, cuekin aja, Cuk. Pada mau kemana ini, Bram? Cuk, kita harus tetap ke visi misi kita apa tadi? Oh iya. Kan gerebek Parwoto. Tapi siapa tahu penting? Ah, ntar aja. Oh iya. Sampai misi kita selesai baru fokus. Pada mau kemana sih? Cuekin. Cuk. Ya? Ah, udah, cuekin. Oh iya. Tak harus memanggil. Udah, ntar aja. Cuk. Ya? Diem, Cuk. Oh iya. Bram. Ya? Kok diem tadi? Oh, diem juga. Atau kita jongkok dulu di sini. Ngapain? Supaya tak dipanggil. Oh, coba. Nah, jongkok. Kan? Gak dipanggil kan? Jalan lagi kita. Yuk. Wih, itu ngopo tadi? Melaku dodok. Melaku dodok. Kita dobrak aja nih kamarnya. Kita sudah sampai. Itu, aduh, matanya dibuka dulu. Dibuka. Nah, ini melorot nih. Oh. Nah.
Kita sama namanya Paramoto. Iya, udah makanya udah beraksaran. Kok yang sebelah sini? Bareng aja bareng. Satu. Dua. Tiga. What? Walah yuk gambreng tekare. Sopo kowe? Hei, maling yo kowe, heh. Arep opo kene kene? Hei. Sok-sokan dadi ninja. Ngopo kowe? Arep menculik yo, arep menculik kowe. Hei, kok galak, Cuk? Iya, atau kita lari saja, Bram? Oh iya. Kok malam layu? Ora jelas. Pak Kos? Ya. Ada maling, Pak. Loh, di mana malingnya? Nah itu dua, ngumpet itu. Dekat kamar mandi, Pak. Ayo kita kejar. Loh, Pak, kok enggak tahu itu? Enggak tahu. Enggak lihat? Enggak. Waduh. Berapa malingnya? Dua, Pak. Satu gede, satu kecil. Oh. Tadi itu Ico sama si Bram itu kayaknya ke kamarmu apa ya? Pakai baju ninja. Tapi kotak-kotak. Loh, iya itu, Pak. Tadi dobrak kamar saya, ninja, pakai kotak-kotak. Berarti itu Bram sama Ico. Oh, mungkin. Tapi kok enggak bilang, Pak? Iya. Nah, kita kejar yuk. Pak, dilempar pakai ciduk aja, Pak. Dari sini, Pak. Oh iya, diisi air. Kita guyur. Wah, ya enggak sakit, Pak, kalau diisi air. Terus, diisi apa? Dilempar aja pakai ciduknya. Cuk. Oh, dengar enggak? Kita mau dilempar ciduk. Hah? Kita mendapatkan hadiah. Kok bukan hadiah? Kita mau dilemparin. Oh. Berarti kita harus menyiapkan balasannya, Bram. Apa? Bagaimana kalau kita melempar menggunakan... Ini aja. Apa-apa? Karena kita dekat septic tank. Jadi mereka kita lempar dengan... Ambar! Ya. Baiklah. Atau aku perlu mengambil isi septic tank dulu? Gak usah. Siapa tahu ada ember begitu? Mampet cu kalau septic tanknya ada embernya. Oh, pakai yang ini saja? Apa itu? Ember ini, yang ini. Yang gedean dikit. Yang gedean dikit? Oh ini gentong. Kita nak lihat nih. Apa? Nanti kalau Paramoto luka, kita lempar ke Bapak Kos aja. Oh iya ya, biar Paramotonya tetap sehat ya. Betul. Atau sebelum mereka melempar, kita lempar duluan? Ya, kita harus punya inisiatif. Betul. Bagi anak muda, kita harus berinisiatif lebih dulu. Fokus sama tujuan dan misi kita. Lempar. Loh Pak, itu malah ngelemparin kita pakai gentong. Wah, oh itu. Waduh. Gentongnya pecah. Oh itu maling beneran itu. Berarti bukan itu sama si Bram itu apa ya? Lah Bapak Kos itu gimana toh? Dari tadi loh. Nggak kelihatan wajahnya, Par. Kita lempar, kita balas pakai apa ini Pak? Oh, tadi katanya bawa ciduk. Lah udah tak lempar, Pak. Enggak nyampe. Waduh. Nah, ini. Ini ada mangga nih, mangga. Oh iya. Pakai mangga aja. Oh, coba, nyo. Pak, ini mateng, Pak. Dionceknya aja, Pak. Oh iya, bentar. Tak cariin yang mentah. Ini tak oncek ya, Pak? Iya. Wah, ini dapat, Par. Oh iya. Tapi ini... kecil, Par. Enggak apa-apa, Pak. Sak jempol. Enggak apa-apa. Ya, ini. Wah, luput, Pak. Minta lagi, Pak. Bentar, tak ambilin. Pak, nyari yang banyak, Pak. Ya. Par, nih, Par. Dapat jambu, Par. Mau nggak? Nggak apa-apa, Pak. Sini. Yang penting bisa buat ngelempar, Pak. Ya. Yang kena loh, Par. Ini, Par. Tak bawain banyak nih. Ada jambu mete, jambu air, sama jambu klutro. Pak, degan ada nggak, Pak? Ya, ini. Oh, iya. Ayo, lempari. Apa ini? Kenapa itu, Pak? Terus. Gula Jawa enggak, Cuk? Apa? Gula Jawa. Iya. Gula Jawa kan? Hah? Ada di dekat sebentar. Pisau. Iya. Ada juga. Sama kacang tanah. Kacang tanah. Rasa no kowe. Kacang tanah sama kalau ada asam. Sama cabe. Cabenya tiga. Ada semua, tapi buat apa? Ini mumpung banyak buah. Apa? Lotesan. Aku ambil di sebelah sana dulu. Yeah. Hah?
Gimana? Itu kok nggak balas ya, Pak? Oh, kita tunggu, Par. Itu soalnya kena terus tadi, Par. Iya, itu cedera itu, Par. Itu baru memeriksa itu. Jangan-jangan semaput, Pak. Gerak-gerak semua kok, Pak. Kita tunggu di sini, kita tunggu di sini. Pak Kos punya pelindung nggak, Pak? Waduh, ketinggalan, Par. Kita tunggu di sini dulu. Kita lihat gerak-geriknya. Atau ada gudek, Pak? Yang biasa buat nyangget pelem itu loh, Pak. Oh. Pas banget nih, Cuk. Cabenya 3. Pas kan? Yang favorit aku adalah jambu airnya ini. Iya, yeah, jarang-jarang yang dibagi sama Pak Kos ya. Gitu. Makanya gak mau nih. Buat Kos aja. Kecut. Kasih gula. Udah nih. Masih kecut. Pak, dapat gak, Pak, gudeknya? Wah, lupa naruhnya jauh ya, Par. Kita datengin aja, Par. Itu diem aja itu. Diem aja menghadap ke sana tuh, Par. Ngapain ya, Par ya? Kita datengin, Pak. Oh, yuk, datengin yuk. Tapi kita harus bawa pendungan, Pak. Nanti kalau ternyata itu sebuah strategi. Ah, jangan khawatir, Par. Aku bisa silat, Par. Oh, gini aja. Saya tak panggil Darmo. Oh, iya. Lumayan loh, Pak, itu gelutnya jago loh, Pak. Oh, boleh. Darmo, Come, Dere, ada pekerjaan. Teladung. Ayo, cepat. Allah rasa katroan. Ayo, cepat ini, emergensi ini. Cepat, ayo. Kamu nanti di belakangnya Pak Kos ya. Pak Kos kan bisa silat. Kamu kan langsung bisa teladung nanti kalau Pak Kos kalah, kamu langsung maju. Iya, Mo, kamu di belakangku ya. Nah, kamu di mana? Saya melihat dari sini aja, Pak. Oh, iya. Saya kan nggak bisa gelut, Pak. Iya. Kamu stand by di sini. Ya. Kalau aku dan Darmo tidak kembali dalam waktu 5 menit, kamu harus segera panggil orang-orang kampung, Pak. Oh, wah itu berarti kentongannya yang depan itu tak bawa sini aja ya, Pak, ya? Nggak usah, nanti kamu lari di sana aja. Oh, lari kentongannya, iya. Oh, iya. Siap. Ayo, Mo, di belakangku, Mo. Kok kayaknya bentuk kepalanya aku kenal. Ini banyak kau, Bram? Iya. Mau? Buat aku saja. Ya udah ini. Ini udah mau habis nih. Loh, kamu toh, Bram, Cuk. Bapak Kos. Bagus, Pak. Bagus, kan? Ini masih muda-muda buahnya, Pak. Enak. Iya. Sini, aku cobain. Ya. Ini nomor 3 ini. Kurang apa, Pak? Kurang pedas nggak? Wah, mantap, Bram. Saya yang bikin ini, Bram. Yang ngulek, Icu. Yang meramu, saya. Wah, kalian memang pasangan yang cocok. Iya, bulan depan kita menikah. Bram, bukan. Maksudnya mengolah lutis ini. Iya, jualan lutis ini, Bram. Bagaimana kalau nanti kita akan beli bisnis lutis begitu, Pak? Iya, Pak. Wah, boleh. Di depan kan masih ada lahan kosong. Di sini saja. Lotis simak-simak begitu. Oh, iya. Sekarang kan bisnis makanan mencari tempatnya ya? Nah, itu yang unik-unik begitu. Ini lengkap sekali, Pak, kalau kita bikin. Jarang-jarang orang jualan lotis dilengkapi dengan kamar kos. Bagus itu. Kamar mandi. Halaman yang luas. Bisa sekalian outbound. Waduh, Pak Kos kok nggak balik-balik nih? Udah 5 menit lebih nih. Berarti aku langsung mukul kentongan ini. Tapi kok kelihatannya enggak teladung-teladungan, enggak gelut. Wah, jangan-jangan lagi negosiasi. Darmo kok malah nodol-nodol kayak apa kayak. Gila. Ini nih, konspirasi ini. Aku tak kesana aja. Tapi nanti nek aku di apa-apain? Saya tak nggo ciduk. Wela dalah malah lutisan. Iya, Pak, foto. Sini, Pak, cobain, Pak. Kos. Masih ada nih, Pak. Wah, ra jelas kabeh. Katanya masih sibuk tadi. Sibuk-sibuk apa tak kira no copet atau no maling. Katanya tadi ngajarin matematika. Iya. Jadi mau diajakin lutisan tadi. Pak Kos juga nggak bilang-bilang. Aku tuh mau bilangin masih nyoba lutisnya ini, Par. Kamu mau coba juga?
Ayo gelem aku. Nih, kok duduk sini? Waduh sih. Walah, cuma dua. Tiga kok. Lombok tiga ini. Awan enggak bisa makan pedes. Cuk 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 cuk. Dodongnya ada enggak, Cuk? Belum dilempar tadi, Pak. Oh iya. Atau kau lempar dulu, Op? Hah? Kau lempar dulu? Ngambilnya di mana, Pak? Itu di kosan sebelah. Allah, susah. Oh, jambu airnya masih? Ini masih nih. Wah, ini enak, Pak. Jambu air lutis. Wah. Ini, mari, Pak. Ya, gimana ini. Gimana kalau bulan depan kita bikin bisnis makanan aja? Betul. Ini, Pak, tadi jambu air, Pak. Kok juga sih kok kelek, Cuk? Ini kan aku hangatkan dulu begitu. Waduh, enggak perlu hangat-hangat. Coba, Pak, Pak, ini makan ini. Wah. Ini makan, makan. Enggak, makan. Gak. Besok kita jualan nasi lotis. Gitu kalau tidak lotis goreng begitu. Eh, anak-anak, aku ada bisnis ini. Hah? Bisnis iya, apa, Pak? Bisnis makan-makan. Lotis. Bukan. Macam-macam nanti makanannya di sana. Nah, tapi syaratnya harus pakai baju Jawa. Baju Jawa. Ya, kalau itu saya punya, Pak. Ada itu. Ya, nanti enggak punya bisa sewa itu atau punya Bapak kalau cukup bisa dipakai itu. Saya enggak punya, Pak. Iya, nanti cobalah. Kalau enggak ya nanti sewa. Enggak, beli aja, Pak. Boleh. Siapa tahu Jeng Iis punya juga. Jangan. Kenapa? Jangan lapor Jeng Iis. Kenapa sih, Pak? Ya, jangan aja. Bapak pasti kenapa-kenapa ya sama Jeng Iis ya? Enggak. Soalnya aku tuh udah janji, Bram. Kalau kamu itu enggak boleh capek-capek. Nanti apalagi suruh kerja. Wah, bisa marah-marah sama aku, Jeng Iis. Tapi mama aku waktu itu menitipkan aku ke Bapak tidak? Iya. Padahal suka jadi, Bapak suruh jadi tukang kebun kos-kosan. Gitu loh, Pak. Iya. Kok mau aku sih pilih itu ya? Soalnya kamu katanya di sana gak pernah kerja. Kamu makan aja. Makan, tidur, makan, tidur. Jadi aku harus bikin dia begitu? Iya. Ini jadinya gimana, Pak Kos? Kenapanya? Loh, bisnisnya. Oh. Katanya mau makan-makan. Iya, jadi adikku tuh mau menikah. Wow. Nah, nanti di acara resepsi, nanti kalian jadi pagar bagus. Pagar bagus itu apa, Pak? Ya, itu apa namanya? Temannya pagar jelek. Kamu yang jelek, Bram, ya? Jangan, aku pagar makan tanaman aja. Kamu? Pagar depan aja lah, akulah. Nanti itu pakai pakaian Jawa. Terus wah, nanti berdiri menerima tamu, Cuk. Mbak Kris, Pak. Iya. Pak boleh membawa pedang begitu? Terus ya ngawur, enggak ya, boleh. Cocok, Cuk. Ya, maksudnya kan kiri dengan kita memakai yang lebih panjang begitu. Oh, tomba. Jangan. Enggak cocok sama pakaiannya. Cocoknya sama keris, Cuk. Oh. Pakai kerisnya di depan apa di belakang, Pak? Di belakang. Oh. Itu mengambilnya bagaimana, Pak? Ya memang bukan untuk diambil karena acara pernikahan, acara-acara resmi, bukan perang. Kalau tak usah diambil, tak usah dipakai saja. Ya boleh, dibawa boleh, Cuk. Oh, dibawa tak apa? Tapi nanti salaman ya, Cuk. Jadi tetap harus ditaruh di belakang, Cuk. Oh, menghormati para tamu. Tak boleh di depan begitu supaya mudah mengambilnya. Dale nyocok, Mek. Saya lagi ngarep. Nyocok itu penyocok. Loh, kalau kerisnya ditaruh depan, kamu jalannya gimana? Oh iya, tersangkut-sangkut. Belum nyampe tempatnya, kamu udah sunat dua kali nanti, Cuk. Jangan. Iya, makanya taruh di belakang. Pertama kali kalau itu. Oh iya. Kan kemarin belum jadi, Cuk. Jadi tapi gagal. Terus bentuknya sekarang kayak apa? Ini seperti ini. Oh. Pantesan gagal. Gitu, terus job desk-nya apa, Pak? Ya cuman gitu aja, nanti standby, pakai Jawa, udah nerima tamu. Di mana? Oh ya, nanti di pintu masuknya, Bram. Oh, di pintu masuk acara resepsinya? Iya, nanti ketemu cewek-cewek yang cantik. Pak, berarti itu among tamu, Pak? Iya. Oh, among tamu, aku tahu aku. Oh, udah berapat? Sudah. Enak? Enak. Banyak makanan begitu? Iya. Oh. Kerjaannya ngapain, Bar? Enggak ngapa-ngapain. Nanti kalau ada orang datang salaman, ada orang datang salaman. Bisa kenalan? Ya, boleh aja. Wah. Nanti kalau pas waktunya makan dikasih makan. Padahal makanan di resepsi itu banyak. Iya, nanti
unlimited begitu? Iya, Cuk. Unlimited banyak sekali, Cuk. Gua bisa tukar-tukaran PIN BB nih. Aku juga bisa beli tukar nomor handphone. Kamu mau tukeran apa, Pak? Ini aja, seragam kayak pemain bola. Oh iya ya. Iya. Berarti kau berangkat menggunakan pakaian Jawa, pulang menggunakan gaun begitu? Oh iya ya. Enggak apa-apa, Pak. Ah, nanti tak kasih kenang-kenangan keris. Oh iya. Itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 20. Siapa yang nikah, Pak? Adikku. Oh. Punya adik, Pak? Iya. Mau dia, Pak? Apanya yang mau? Punya kakak seperti Bapak? Iya, kepaksa, Bram. Iya, kasihan sekali. Ini sama kayak kita, Bram. Terpaksa mempunyai Bapak kau seperti dia. Iya. Seandainya kita punya pilihan dulu. Bapak, mau kita gantikan begitu? Aku juga kasihan, Cuk. Kenapa? Mempunyai anak kok seperti kalian. Oh iya, berarti kita sama, Pak, ya? Iya, kita senasib. Tapi hidup itu kan pilihan, Pak. Tapi kita ternyata tidak bisa memilih, Bram. Ya sudahlah, kita terima aja apa adanya. Iki dong, apa tuh iki? Ngomong dulu jelas. Ya, pokoknya itu tanggal 20, ya. Jam berapa, Pak? Jam berapa? Ya, malam. Nanti persiapan mulai jam 3 sore. Iya, dandan dulu. Mandi, mandi. Kita kan cowok, Pak. Mandi, luluran, luluran. Cowok juga dilulur. Iya, ya, Pak. Tampilnya harus beda, Cuk. Yang lulur, cowok apa cewek, Pak? Ah, kamu bisa pilih nanti. Jadi bisa menjadi seperti boy band begitu? Oh, iya, menjadi putih begitu. Iya, iya, bisa itu, bisa itu. Menjadi kurus? Menjadi kurus. Susah, Cuk. Susah, Cuk. Itu udah bawa norok. Jam 3 itu mandi-mandi, luluran. Scrub. Facial, pedicure, manicure. Oh, berarti abis itu kita nikah, Pak? Yang nikah tetap adikku, Pak. Oh. Kita tampil, tampil. Ya gak apa-apa, Pak. Kalau mau nikah sama adiknya, apa, Bapak kos. Ntar kan jadi enak kita. Deket lagi. Itu. Jadi ada kekeluargaan di kos ini. Paling gak kan? Jadi, paling gak kan? Jadi paling gak tuh ada di antara kita bertiga. Itu yang jadi saudaranya Pak Kospar. Jadi kita semakin akrab. Gitu. Semakin brother. Nanti kau menjadi saudaranya Sang Adi juga. Jadi kita kalau mau rembukan tentang harga kos, fasilitas kos, itu bisa lewat kamu. Kamu nanti nerusin ke Pak Kos kan jadi saudara. Pasti lebih enak rembukannya. Gitu ya, Pak Kos? Adikku tuh cowok. Wah, ya mau. Kosok jeruk makan jeruk. Lah iya. Kopar, berkorban buat kita. Anggar no aku kok. Demi satu persatuan. Nanti kalau kamu udah terbiasa gak apa-apa, Pak. Terbiasa, terbiasa. Apa kok? Kok tak usah beli hubungan badan, kok menjadi suaminya saja begitu? Iya, status aja. Megah, jijik. Tutupin poster. Udah, Pak. Nanti di sana tuh banyak cewek, Pak. Pasti kan nih kamu. Banyak pilihan. Icu juga. Nah, Bram tuh. Juga. Tuh. Makanan banyak. Bener ya, Pak Kos? Iya. Tanggal 20, cu. Diingetin. Ya, Pak, dicatat, Pak. Di kalender, Pak. Sip. 20 malam begini. Iya. Pokoknya sore lah kita kosongkan jadwal. Oh iya. Boleh memakai klabet, Pak. Sampai nih. Nah, coba Bram. Hei, kamu, kamu di anu ya, kamu berdiri di sini ya. Aku tak bisa jalan, Pak. Harus pelan-pelan ini. Iya, memang pelan-pelan. Kayaknya enggak bisa dikendorin nih, Pak. Loh, dari tadi kamu yang makain siapa? Ya itu tadi. Mbak-mbaknya yang ngerias tadi. Oh, kenapa enggak minta dikendorin? Pak, saya di mana, Pak? Ah, kamu ya, di sini jajan-jajan. Saya di sini. Ah. Sebelahnya aku yang tengah, aku yang tengah. Ya, si Icu. Abis itu seberang. Nah ya, berdiri di sini ya. Lalu kita ngapain ini, Pak? Ya, menerima tamu, nanti salaman kalau ada tamu datang. Syukur-syukur, banyak yang cantik, Cu. Oh. Cu. Ya? Kamu tuh ngadepnya ke arah tamu. Oh, kamu ke belakang? Mungkin siapa tahu ada yang lewat sini begitu? Gak ada, lewatnya sini semua. Oh, menghadap karpet ini berarti, Pak? Ya, red karpet. Nanti kalau misalnya kita capek begitu, boleh duduk?
Ah, cuma sebentar, gak bakalan capek, cu. Makannya jam berapa nih? Ntar kita dapat jatah sendiri. Oh. Atau jatahnya diambil sekarang dulu? Sekarang kan terima tamu dulu, cu. Oh iya. Pak, nanti amplopnya dikumpulin di sini, Pak. Iya, iya, itu ada cewek-cewek itu loh. Oh, bukan di kita. Bukan. Itu di kita saja begitu biar lebih cepat. Oh, oh Pak. Iya, biar pembukaannya jelas, Pak. Kan kalian nggak bawa itunya, yang bawa itu cewek-cewek itu. Ini ada kantong. Nah, terus ini cuman... Aku pengen bawa plastik nih, Pak. Tak kresek. Bus. Sarung. Itu buat makanannya aja ntar. Oh, iya. Berarti ini cuman berdiri nganyur gitu, Pak? Iya. Kamu, yang ini aja kamu agak ke depan-depan itu. Sama itu apa? Pak Gerayunya itu loh. Oh, iya. Wah, cantik-cantik ya, Cuk. Udah ya, kita tinggal dulu. Jangan kemana-mana loh ya. Bapak mau kemana? Pak Kos mau kemana, Pak? Nanti makan ya. Sendiri, Bapak. Enggak. Janji? Itu ada banyak saudara aku di dalam. Janji ya? Iya. Janji. Iya. Enggak, bilang janji. Iya. Iya, enggak bakal kemana-mana. Janji kalau tak makan dulu. Iya. Kok enggak bilang janji, Pak? Iya, enggak bakal kemana-mana. Janji. Iya. Bilang dulu janji. Apa sih kamu tuh? Udah. Mesti ngapain, Bang? Hah? Diri gini doang? Tapi tadi Pak Kos belum bilang janji ya, Bram? Nanti kalau ingkar, piye? Nah, itu dia. Nanti kalau kita ditinggal makan, piye? Tadi nggak sarapan ya? Nggak makan siang juga ya? Si Harian tadi? Oh, maksudku biar tak gua nanti makan yang banyak di sini. Sama, Bang. Tadi aku cuma habis hotdog 2 doang di kos. Walah. Yo hotdog yang nggo ganjel-ganjel lumayan, Bram. Oh, tapi kalau orang Indonesia mah kalau belum makan nasi, Par, tetap lapar. Oh, iya, iya. Aku 2 hari yang lalu sudah tak makan. Ngapain? Ya cuma ngimil-ngimil saja begitu. Ngemil lo nasi Padang. Ya, maksudnya kan bukan dalam jam makan begitu. Loh, kemarin itu? Kapan? Nah. Nasi rames depan itu? Nah. Terus sorenya gado-gado? Nah. Itu si Pinenya hanya menyapa penjualnya begitu. Menyapa untuk rong piring. Lalu disodori, Mas Icuk makan sekalian. Oh ya, tak enak mau menolak begitu. Tapi setelah itu kok aku diminta bayar ya? Ya iya namanya juga beli. Yang kemarin, fried chicken itu? Itu juga, aku akan menyapa. Aku si Pinenya akan menanyakan jam. Tapi malah ditanya, mau makan apa ambil sendiri. Makan ngambil sendiri kok suruh bayar. Kamu ambil di mana, Cuk? Di depan kos itu. Weh, lah kowe iki dagangan, Cik. Juk nek wis kenal ra bayar. Itu kan keakraban. Oh, mana ada. Itu kan dijual. Bram. Hah? Ini nunggunya sampai jam berapa? Jam 9 paling. Waduh, kele aku, Bram. Sama. Dari sekian makanan ini kalian menginginkan yang mana? Aku kambing guling. Aku tuh yang itu tuh. Nah. Itu es batu. Itu es batu tau. Es batu yang dibentuk menjadi huruf begitu. Bukan. Itu loh. Yang kayak bebek itu loh. Itu juga es batu. Masa sih? Coba kamu kesana. Dijilat. Gak boleh pergi yuk. Oh iya. Atau aku saja? Ah. Jangan. Kan gak boleh pergi. Sama Pak Kos suruh di sini. Oh, Ji, monggo Pak. Mari. Terus yang itu. Mari Pak. Iya. Iya. Monggo. Iya. Munggu. Monggo. Munggu. Jadi kita bisa makan apa saja kan, berarti? Aturan, ho. Di sana ada bakso. Wah, bisa di sini bisa bola voli. Ah, itu cuma pajangan, Cuk. Oh, bukan yang akan diiris-iris begitu? Yang diiris-iris itu loh. Yang kayak bal tenis itu loh. Wow. Nah, kalau itu masih masuk akal. Satu mangkok, satu. Itu ada pempek. Hah? Mana itu? Wah. Aku kesana dulu ya. Itu stoknya sedikit. Udah, katanya Pak Kos nanti ada kok. Cuk. Itu ada nasi rames, Cuk. Mana? Itu. Yang mejanya gede banget itu. Ya, bukan jak itu. Ngambil sendiri nanti. Kamu nanti habis ini kalau boleh makan, mau makan apa dulu? Aku mau makan empe-empe itu. Nah, aku nasi rames aja dulu. Kau apa, Bram? Kambing guling. Sama itu, bebek peking. Bram, kamu kan belum makan nasi. Iya. Nanti mulus lo. Ya, pakai nasi, Par.
kambing gulingnya pakai nasi. Iya. Gak ada. Kan ambil sendiri. Oh iya iya. Kalau embek-embek boleh pakai nasi. Gak cocok, Cuk. Wagyu. Iya. Mesti supaya biasanya kalau makan pempek itu enggak pakai nasi, pakainya kupat. Nah, enggak gudeg. Oh. Di sini ada yang gudeg tidak ya? Ada, no, sana tuh. Itu yang gubuk sana tuh loh, tulisannya gudeg. Nah. Oh. Jadi kalau ke sana pesannya harus yang keras suaranya. Tuh sebelahnya opor. Suaranya susah dengar. Itu gudeg. Ada sayur jengkol tidak ya? Kayaknya enggak ada kalau sayur. Jus tuh, jus. Jus jengkol begitu. Iya. Bang, Bram. Kata Parwoto enak. Enak kok. Mangga. Iya. Mangga ngeri-ngeri muka. Iya. Oh, capek selama ini. Kalian tak lihat yang bapak-bapak dan ibu-ibu itu? Yang mana? Kamu naksir bapak-bapak itu? Bukan. Mereka menuju ke pempek. Wah. Nanti kalau pempeknya habis piye? Jangan. Jangan dimakan, Pak. Nanti kalau kehabisan. Ah, enggak. Kata Pak Kos masih banyak. Nanti kan kita dikasih jatah sendiri. Iya. Tapi kotakan gitu enggak, Pak? Hah? Enggak, ngambil juga. Oh, aturan. Itu semakin banyak yang mengambilin pempek itu. Iya, itu kambing gulingnya juga banyak tuh, Bram. Iya. Nanti mari kalau... mari iya. Mari. Titip pempek, Bu. Iya. Enggak. Waduh. Nanti kalau makanannya habis piye no? Atau kita pelan-pelan beli gear sedekah sebelah kanan begitu untuk mendekati makanan-makanan itu? Iya Pak. Hah? Mengendap-endap. Kita geser ya? Sedikit-sedikit. Sedikit ya? Kita baris. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Pada mau kemana ini? Enggak Pak. Enggak, biar deket sama pintu dulu Pak. Iya. Pintunya kan di sebelah kanan, kamu geser-geser ke kiri. Udah, situ dulu. Dari mana pun dulu. Iya, menerima tamu kita. Balik lagi. Iya. Sini aja ya. Iya. Kita tinggal dulu. Bapak, sudah makan belum? Belum. Udah minum Pak? Belum. Tapi tak akan makan kan? Enggak. Janji? Iya, enggak. Enggak, janji Pak? Enggak. Tuh kan, apa? Enggak janji. Iya, aku ngelak temen ya Bram. Cuk, aku ngelak. Atau kita beli tiga mencoba untuk mendekati lagi? Gimana nanti kalau ada tamu yang... Kita titip. Kita titip. Iya. Kamu mau minum apa Pak? Aku itu aja yang merah-merah itu. Aku juga deh. Yang merah-merah itu apa? Itu loh yang dingin itu loh soft yang drink, merah-merah. Soft drink. Oh sirup itu. Gak apa-apa lah sirup apa kek. Oh iya. Gak ngelak sih. Aku esnya itu aja. Mbak nanti nyuwon titip itu ya Mbak. Yang merah-merah itu ya Mbak. Tiga. Mbak. Tiga Mbak. Tiga gelas. Ya. Makasih Mbak. Mari Mas. Kita minum saja berarti. Iya siapa tahu. Kok Mbaknya gak balik-balik ya? Ini sudah lama tak kembali. Cipit ini malah sudah pulang. Lihat malah foto-fotoan tuh. Oh. Mbak. Satu. Minum. Malah foto-foto, woy. Haus. Sabar, Cuk. Haus di sini, haus. Tamu. Aku sumuk banget, nggak gue. Beska pikir betah aku. Iya, tau gitu tadi pakai ukensi ya. Iya, nih. Aduh, aku sudah pegal. Aku boleh duduk. Jangan, Cuk. Ini marahin Pak Kos. Gimana kalau salah satu dari kita ngambil? Oh iya, mengambilkan untuk kita bertiga. Oh jadi masih kelihatan ada kita di sini. Kalau Pak Kos nengok, aku ambilin ya. Kamu apa? Itu aja yang merah-merah. Kamu Cuk? Aku gudeg sama empek-empek. Minum. Yang itu, yang sirup itu. Sama ya berarti ya? Iya. Tiga ya. Udah tunggu sini. Bram. Buah. Yeah. Ya aku sih mangga. Nah, udah seadanya. Nanti kalau Pak Kos nanyain, bilang lagi pipis. Oh iya. Yeah. Loh, Par, Cuk. Ya. Oh iya, Pak. Mana? Anu sedang mengambil pipis. Loh, mengambil pipis. Maksudnya berapa itu ke sana untuk dia akan membawakan pipis, Pak. Kok mengambilkan pipis toh? Maksudnya itu si Bram kan haus. Kita juga. Lah, Bram itu ke sana untuk mengambilkan pipis, Pak. Cuk. Apa?
pipis. Tapi bukannya Bram tadi mengambil 3 gelas. Pipis. Pipis, Pak. Loh, sebenarnya tuh kemana tuh si Bram itu, Pak? Pipis, Pak. Oh. Pipis toh, Cuk? Bukan. Duh. Bukan, oh, Pak. Berat itu akan mengambil 3 gelas. Pipis, Pak. Pipis Bram itu, Pak. Saya enggak bohong, Pak. Icuk nih enggak kompak. Oh, ya sudah. Jadi si Bram ngambil pipis. Enggak, Pak. Loh. Terus setahu saya si Bram itu mau pipis di gelas, Pak. 3 gelas begitu. Bram itu akan mengambil 3 gelas. Pipis. Loh. Kok si Bram itu enggak sopan banget toh? Sebenarnya si Bram itu kemana toh, Cuk Par? Jadi si Bram itu pipis di 3 gelas, Pak. Pipis di 3 gelas? Bukan, Cuk. Jadi ku bilang pipis-pipis begitu. Iya toh iki. Si Bram itu pipis di 3 gelas. Tuh. Dia akan ke sini mau bawa 3 gelas pipis. Wah. Ini si Bram di mana ini? Gak jelas. Udah, kamu pokoknya di sini ya, di sini. Ya ya Pak. Iyalah. Jaga di sini. Bapak mau kemana? Pipis. Ini Pan. Jadi, nih. Ini pipis kau? Bukan. Tadi katanya mau yang soft drink itu yang merah. Oh, pipismu merah. Oh, kok sedang dapat begitu? Iya. Udah ini diminum nih. Akhirnya. Ah. Ini kan agak seger. Kamu gak jadi ngambil buah, Bram? Abis, Par. Lagian kalau ada susah bawanya. Udah bawa 3 gelas. Bawa piring buah juga. Buah, Cuk. Ini mau ngebetok ini? Iya tuh. Lihat, rebut-rebutan. Aduh. Oh iya, terjadi si buah keramaian di sana. Iya, chaos tuh. Pukul-pukulan. Rupanya gedungnya sangat bisa sekali. Sampai ada yang teriak air-air begitu. Itu di pojokan ada pemadam kebakarannya, cu. Nyemprotin air, cu. Tuh, biar tamu-tamunya gak ada yang pingsan. Ujar-ujarmu konser, Bram. Tapi, Pak. Tuh, lihat dulu. Tuh, di panggung tuh. Tuh, pengantin. Oh, iya. Tuh, pengantin aja lempar-lempar botol air mineral. Tuh, sebelah pelaminan ada ambulan. Tapi hebat loh pengamanannya. Apa? Itu pengantinnya di barikade. Ini, biar ini tamu-tamunya tiketingnya biar apa ya? Katanya sold out. Sebenernya. Ini tamunya ini cantik sekali. Oh, iya. Dititipin nasi gudegnya. Si Billy di Sinar Nasari. Cuk, kasihan loh, Cuk. Kenapa? Itu mesti orang miskin itu. Kenapa? Itu mbok bajunya itu compang-camping sobek-sobek kayak gitu. Itu, roknya itu panjang tapi sobek si Bella. Itu emang gitu modelnya. Bram, masaknya Bram. Mau ditutup itu pakai jarimu. Kenapa tak dilakban saja begitu? Itu modelnya emang gitu. Terbuka begitu. Iya, biar seksi itu namanya gaun. Walah malah masuk angin ya pengi-pengi gini. Kan ini panas, Pak. Lah iya, panas juga. Mosok sampai kayak gitu. Nanti pulang keroan tuh. Aku mau ngerokin, Pak. Mari. Mari, Pak. Pak, boleh nyidip nasi kuda? Tak mau. Mari. Mari. Ada cewek lagi. Dia sama dingin. Pacarnya sepertinya. Jelek sekali lakinya. Nah, Cuk. Minta tolong titipnya itu sama masnya aja. Iya. Kalau mbaknya gak mau. Oh iya.
Mari. Mas. Kok si bagi kekasihnya emaknya ini boleh kami titipin gudeg begitu? Mengambil di sana? Ngapa? Pada keladen. Jepok dia? Tak mau. Mas. Apa? Pie. Tuh malah nesu-nesu mas. Apa? Udah cu, sabar cu. Apa orang gelom jepoknya ya wes? So jepok dia? Sabar par. Angel ya Bram? Iya sabar. Apa? Udah. Itu bukan itu. Mari. Itu bukan yang tadi. Apa? Udah cu. Itu udah beda tamunya cu. Bram? Hah? Ini sampai kapan? Paling bentar lagi nih, 10 menit lagi paling bubar. Kak Kos mana ya? Tahu nih gak kelihatan. Kok bawa handphone tidak? Laper. Ditinggal di sana. Laper. Sama baju gua sama celana juga. Ngele. Bram, cuk, Bar. Apa? Ngele. Loh, Bar Woto kenapa ini? Ngele, Pak. Laper tuh, Pak. Laper, Pak. Oh. Dari tadi belum makan toh? Ya belum lah, katanya suruh di sini. Dari 2 hari yang lalu juga belum makan, Pak. Kita cuma melihat orang makan saja bodot kelibat Pak Kos ini. Waduh, ternyata hidangan yang untuk kita itu habis. Yang buat keluarga juga habis. Tamunya banyak banget. Lanjut, piye, Pak? Biasa tadi kita cuma bersalaman dengan 5 atau 10 orang saja begitu. Ini tuh undangannya tuh yang disebar tuh cuma 500. Yang datang 3.000. Kita tak berurusan dengan berapa jumlah undangan, Pak. Ini makanannya, Pak. Makan. Susuk, no, Pak. Makan. Saru. Udah, yuk. Pulang dulu. Loh, terus gak jadi makan, Pak? Ada gudeg, kulit kambing, bakso. Bebek packingnya itu, Pak. Ya udah habis semua itu. Es krim. Sirup. Tuh, lihat tuh. Tuh pemadamnya tuh mau nyemprotin itu, Cuk. Kamu mangap di situ aja, Cuk. Pulang sekali aku digelonggong. Udah pulang aja yuk, makan di angkringan aja yuk. Ya, angkringan. Setiap hari itu bisa, Pak. Setiap saat bisa. Ini makanan-makanan tadi, Pak. Tadi kata unlimited. Ya, ini kan gak disangka, Cuk. Darurat yang datang 3.000, padahal cuma 500 undangannya. Udah, yuk, pulang aja. Tahu gitu kita. Tadi kami sebagai tamu saja begitu. Iya. Tenang. Ayo toh, yuk udah ngangkring yuk, ngobrol aja yuk. Daripada gak makan. Oh, iya. Gimana, Pak? Hah? Ya wis lah. Ya udah, Pak. Ya, ngangkring lagi.
Demikianlah Kancah Muda Kos-kosan Gayam. Habis nangis ketawa, aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk Simarmata, Marwoto Sardi, dan Bramana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi, lugas, lincah, gesit, irit. Ingat, dengarkan Kos-kosan Gayam. Bukan kos-kosan yang lain. Bukan.